Ya halo guys, kembali lagi bersama gue Mul. Kali ini new season, career mode, Bastard Munchen akan segera dimulai ya. Gue akan kasih lihat dulu gimana siapa aja pemain-pemain yang gue edit dan lain sebagainya. Terus gimana gue create a club dan create a, siapa namanya, manajernya ya. So langsung aja, stay tune on this video. Oke, kita langsung ke ini ya, ke edit dulu, customize. Di customize ini ada create player. Gua akan ngasih lihat pemain-pemain yang udah gua bikin creative playernya. Ini ada Michael Kaiser, Alexis Ness, walaupun Nessnya kayak gini ya, bukannya ngejelik. Kunigami, Grimm, lalu ada Isagi, Ali, Kimiya Kenyu, Kyorechin, Yoyori, Eric Gessler, Shingo Raichi, Ranze Kurona, Daiya Igarashi, Manser, Birkenstock, TP, Saks, Gagamaru, dan Bachmann. Jadi untuk jadi nanti niatnya gue untuk 11 pemain asli Bastard Munchen bakal gue taruh di apa namanya, free transfer ya, biar lebih gampang gue ngambilnya. Sementara untuk pemain Blue Lock itu bakal gue tetap taruh di klub ini ya, Brunswick ini. Jadi kita akan buang ke free transfer, free agent, Michael Kaiser, lalu ada Eric Gessler juga, Kunigami juga asli dari Bastard Munchen ya. Gue nggak tahu sih, cuma dia asli dari situ aja. Ness, Benet Grimm, Bachmann, Sach, lalu ada Birkenstock, Manser, Ali, Ndiaye. Seingatku tuh ada 9. Mana lagi nih, udah semuanya ya. Kaiser, Gessner, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Harusnya 11, 10, 11. Oke, kita udah buang 11 pemain ini. Lalu kita langsung bikin karir mode-nya ya, create club-nya. Ini sambil gue jelasin aja, kalau Bastard Munchen itu adalah salah satu dari klub apa ya namanya ya, klub yang ada di apa, klub yang ada di anime Blue Lock, klub fantasi, klub buatan, klub yang ya klub fiksi ya, klub fiksi yang ada di Blue Lock FC ini. Nah, gue akan bikin Noel Noa ya. Jadi di Blue Lock ini ada berapa klub yang udah terlihat sampai sekarang itu ada 5 klub ya, dari 5 liga top Eropa, yaitu dari Jerman ini ada Bastard Munchen, sementara dari Inggris ada Manchester City, yang itu adalah Manchester City sebenarnya, Bastard Munchen itu Bayern Munchen. Lalu untuk siapa namanya, di Italia ada Ubers, di Spanyol ada Barca, FC Barca. Ubers itu kayak Juventus gitu. lalu di ininya siapa namanya, di siapa, Prancis ada Paris ya, Paris Exchange di Prancis, lalu di mana lagi ini? Ini oke, kita kasih lihat dulu ya mukanya, muka si Noel Noa ini. Di Prancis, di Spanyol Barca ya, Barca di Prancis ada Paris Exchange. Nah, tiap pemain itu, tiap klub itu, ini kan cocoknya untuk Noel Noa. Punya star ini ya, star player itu dibikin untuk ini, jadi sebagai pelatih. Jadi setiap tim itu yang masuk ke Liga Neo Egois, jadi mereka dikumpulin di Liga Neo Egois untuk jadi ini aja nih, untuk ikut kompetisi Liga Neo Egois itu. 5 tim itu saling bertarung untuk menjual para pemain-pemainnya gitu. Nah, apa namanya, untuk kuning sih harusnya. Gue nggak tahu sih rambutnya Noel Noa ini, cuma kayaknya lebih ke oranye kayak gini deh guys. Outfits boleh lah, outfitnya kayak gini Noel Noa ini. Nah, untuk sepatunya ganti. Tiap klubnya punya star player, star playernya dijadiin sebagai kayak pelatih gitu. Nah, untuk Bastard Munchen itu pelatihnya adalah Noel Noa ya. Sementara untuk yang lainnya, untuk Barca adalah Vinho, di Manchester City ada Chris Prince, dan di Paris Exchange itu seingat gue ada Loki ya, Julian Loki. Untuk Ubers gue lupa seriusan. Coping ya, jelek banget. Royal Blue enggak. Ya, ini jelek guys. Sekarang coba black suit aja, black casual. Oke, black casual aja lah. Kayak kita kayak gini aja ya makanya. Ini untuk Noel Noanya ya, walaupun nggak mirip sih. Create your club saja sama tim Bastard Munchen, bisa nggak ya? Special key, pakai ini nih biar keren. Munchen Munchen, oke. Nickname nggak perlu pakai nickname ya. Untuk tim F, coba tim FC sih, BM Bastard Munchen, Bastard Munchen klub BMC, anjay BMC. Oh belum ya, ini apa short name ya, Munchen kali, Bastard aja ya, Bastard oke. Untuk ininya baru nih, BM S C bisa. Oh, harus cuma 3 ya, BMC berarti ya, Bastard Munchen klub. Bisa ditambahin sih, sekalian aja lah Bastard Munchen. Oh nggak bisa ya, jadi bisa cuma Bastard. Oke, replace tim. Hanya harus ini. Oke, Bastard Munchen replace timnya. Kita akan nge-replace kita. Nah, kalau yang kemarin itu kita bikinnya langsung di divisi 2, kali ini kita langsung bikin di divisi 1 aja ya. Köln, Wolfsburg, Bochum, Stuttgart, Union Berlin, Hoffenheim, Werder Bremen, Freiburg, Leipzig, Gladbach, Leverkusen, Hertha, Frankfurt, Schalke, Bayern München, Augsburg, Mainz, Köln. Nah, ini kita bakal tuker sama Schalke. Schalke masih peringkat terakhir di Bundesliga. Jadi kayaknya Schalke lebih cocok untuk kita gantikan ya. Schalke, choose Schalke. Untuk rivalnya tentu saja Bayern München. Oke, untuk bajunya itu gue inget bajunya kayak gini ya. Kita akan ubah bajunya macam ini sih. Oh, mana ya? Gue lupa lagi. Seingat gue sih kayak gini, guys. Seingat gue ya. Jadi di samping itu hitam, di tengah itu merah. Jadi kita akan cari lagi. Ada lagi nggak ya? Ya, ada lagi guys ya, itu paling benar berarti. Ini merahnya, ini di samping tuh hitam, di samping itu merah, setahu gak ini hitam. Ini hitam, nah ini tuh merah. Nah ini merah darah aja. Ini gak bisa di roll ya. Benar nggak sih ini? Nah, ini bisa diubah juga kan ya? Ini adalah lebih black. Oke, untuk namanya putih aja. Away ini jangan putih ya, bener sih putih sih, akan pakai yang ini aja untuk away, putih dan merah tentu saja. Secondary-nya mana ini merah? Merahnya tebel-tebel, tua-tua banget. Ini kali ya, merah ini atau ini? Ini kurang keren aja. Nah, ini aja lah. Putih merah. Lalu untuk ternya primernya tetap hitam, jadi hal ini hitam polos aja, hitam polos. Oh ini jangan, ini nih warnanya gimana kalau agak putih aja. Oh ini bukan hitam guys. Nah ini hitam baru. Yang gambarnya tentu saja putih dong. Oke, seingatku pas aku bajunya kayak gini ya. Kiper. Ini terlalu harusnya agak ya ini aja nih, atau ini ya, harusnya agak terang sih, ini aja lah biar kelihatan. Oke, ini udah kelar. Mas crash. Oke, kita akan ubah logonya. Logonya itu, aduh, ada logonya. Seingatku tuh Bastard Munchen logonya agak seperti ini. Ah, ini nih Bastard Munchen tuh logonya seperti ini. Ini adalah primary colornya, jangan hitam, agak merah kali ya. Kelihatan ya, kelihatan. Oke, terus stadium kita akan cari stadionnya apa ya, lupa kan. Stadium Union Park Arena, ada forum mau jadi problem Forest Park Sanderson namanya, nanti kita ubahlah Sanderson Park. Lalu karena ini waktunya agak harus dipercepat ya. Stadium color tentu saja warnanya harus red. Ada red-rednya gitu ya. Oh, red. Blue, red. Red black ada nggak? Red black. Red blue, red green. Red blue, nah ini red black. Oke, untuk sheet colornya default aja black. Terus ini udah keren nih. Terus pitch atmosphere. Arsenal sih roadnya. Bayern München mana ya? Bayern München enggak ada. Ini kita pakai MU aja. MU biasanya bagus guys. Ini berbokok hitam, pitch. Ini udah bagus sih, pitchnya net juga. Oke lah, default aja semuanya. Langsung kita ke next. Next ke squad. Jangan Ferium dong. Oh ya, untuk formasinya itu harus 4-4-2 ya. Sesuai ya, gue bakal cari 4-4-2. Tiga 4 bukan. Bukan. Nah, ini paling benar sih kayaknya. Oh, bukan 4-1-3-2. Ya ini oh 4-1-3-2 Wagner 4-4-2 yang paling banyak kok. 4-3-2 ya. Ah, bukan 4-2-3-1 ini. 3-4-3 4-4-2 bukan. Biar kita nggak ngubahnya tuh nggak terlalu ini guys. Ini sih bisa, cuma nanti paling dekat sih itu. Ini nih paling dekat, cuma Aduh, susah nyarinya ya. Bukan. Martinelli tuh. Nah, ini paling bener sih. But transfer budgetnya kita kasih 1 miliar. Custom dong. Custom domestik. Domestiknya kita bikin high. Oriental low, financial low, brand expert low, your development below. Biar ya, inilah kita bakal nyarinya cuma di domestik dan continental sukses. Oke, untuk seasonnya sendiri bakal jadi 2 season ya. Bakal jadi 2 season untuk Bastard Munchen ini. Jadi yang pertama plus 5 menit saja untuk ininya. Ini disable aja. Enable ya. Jadi untuk Bastard Munchen itu 2 season. Season pertama kita fokus di Liga Jerman. Season kedua kita bakal fokus ke Liga Jerman. Jadi di season pertama kita harus masuk ke kompetisi Eropa intinya, biar kita bisa bersaing di season 2. Makanya ini gue bikin si pemain-pemain itu jadi free agent ya, biar gampang guys. Biar gue ngambilnya gampang di awal-awal musim ini. Jadi kita akan jual semua pemain, kita sisain ini mana ya, biar nggak ngebuang ini aja, biar nggak ngebuang. Meine Damen und Herren, hier ist der neue Trainer. Oh, inilah Noel Noa. Oh, kita akan skip aja ya, biar gampang, biar cepet aja. Kita nggak perlu pakai inilah namanya. Kita akan ubah ke squad terlebih dahulu. Oke, kita lihat inbox dulu. Gampang, ini udah paham lah semuanya ya. Kami buat tim manajemen formasinya jadi sesuai yang kita inginkan. 442 mana? Bukan 422. Bukan ini sih. Nah ini. Ya, 41212. Jangan constant pressure ya, press on heavy touch tentu saja. Fast ini position tentu saja. Oke. Kita akan save main-mainnya. Tim set sekuat hub. Oke, sekuat hub kita akan jual semua pemain yang kita punya ya, kecuali ada transfer list, lalu ini siapa nih yang pemain-pemain hebat tuh? Backer jangan. Back udah ada 2 ya. Jadi ini kita akan buang-buangin dulu pemain asli dari mereka ini, biar nggak kebanyakan. Entah kalau nggak bisa dijual ya, kita bakal rilis mereka. Kita nggak butuh CM guys, di CM akan kita buang semua. Saya pencet, ini agak lama, sorry. Kam RM ini buat Zimmerman, kita nggak butuh ini juga. CF juga nggak butuh. Ini kita buang. Oke. Oke. Kita akan cari nih. Biasanya Scott ini langsung ada, ini teman-teman. Midnya ada Ali, Ravenberg. Ali langsung ada ya, dan agent. Oke, kita akan search player di mana cari yang free agent statusnya, terus country regionnya itu Germany. Oh ini nggak usah ya. Oke, kita langsung submit search. Ini Tommy Bachmann ada, transfer juga Eric Gessler, Louis Birkenstock, Benedict Grimm saja, lalu Michael Kaiser, Alexis Ness, Nathan Manser, Louis Sach. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 doang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Harusnya kan 10. Oh ya, ada Kunigami guys. Kunigami. Satunya siapa ya? Gue lupa nih. Ndiaye itu dari mana ya? Ndiaye belum ada guys. Ndiaye itu ini Kunigami, kita akan cari dulu. Masuk ke Kunigami. Oke, 85 overall. Riset, kita cari namanya aja ya, kita cari namanya Ndiaye. Duh, mana lagi seingat gue tuh dia umurnya 20 tahun, Elis ini dia. Nice. Gue lupa ada pemain yang bukan gue bikin dari Jerman ya. Oke, 12 menit kita akan coba beli semua pemain ini. Michael Kaiser untuk yang pertama. 100. Oke, kita akan semua maunya dia aja. Mau berapa kita beli. Kita langsung skip aja ya guys, biar nggak kelamaan. Course 5 years. Hmm. 454 juta. Oke. Oke, duit kita banyak, masalah ini akan cepet. Harusnya sih AN Extreme Deal, lalu Alexis Ness sebagai pengumpan sejatinya siapa? Kaiser. Goals. Oke. Nggak masalah. Nice. Sangat mudah ya. Pokoknya kita oke-okein aja. Cepat nih. Ini kita akan urutkan dari atas ini. Itulah biar cepet aja guys ini niatnya. Ya udah selesai. Banyak banget ya. Gampang ya. Gue sebenarnya agak takut kalau harus nentuin gaji. Soalnya aneh aja, gue nggak tahu nih gajinya bakal berapa. Bachmann sebagai kiper, terus saja kita akan bikin dia sebagai krusial. Ini timing ya. Oke. Mereka semua minta disregard, minta release clause semua guys. Itu yang berbahaya ya, karena kalau release clause itu bisa berbahaya karena mereka bisa pergi kapan aja gitu. Itu yang agak gue takutkan. Oke, Eric Gessler. Anjir. 200 enggak, kalau masih 200 masih oke. Kalau 200 masih oke lah, karena apa namanya tim-tim tuh jarang bisa beli nyampe 200 juta kalau tim-tim besar ya. Birkenstock sebagai harusnya di mereka nggak pakai. Coba kita ubah ini jadi 4 tahun biar nggak kontraknya, length kontraknya biar nggak pakai ini loh. Bisa nggak? Oke, curiga. Noel Noa sangat mudah ya. Dan ada Grimm. Coba kita coba 4 lagi nih, 4 kalau yang berhasil. Empat lagi. Oke, ya kan nggak pakai release clause. Bonusnya bakal kita post ini, remove bonus. Untuk apa? Appearance. Ya kita akan beli dia untuk bermain ya. Tampil dikasih ya apa gunanya? Ya, sama aja kayak striker, itu striker terus dia minta tambahan bonus kalau ngegolin. Nah, tugas striker kan golin. Ini Bastard Munchen itu timnya Isagi ya. Jadi Isagi memilih untuk pindah ke Bastard Munchen. Jadi nanti akan tetap ada Isagi, ada Igaguri, ada Kimiya Kenyu, ada Ranze Kurona. Yo, appearance buat apa? Gue sih bayar gaji lu tinggi, cuma kalau appearance nggak perlu. Berarti yang ada 10 menit kita beli-beli pemain ini. Jadi kalau kemarin di Blue Lock Career Mode itu kita salah ya, karena kita jadinya nggak bisa beli semua pemain itu, karena gue ngasih ininya cuma 500 juta doang dan nggak ada yang free agent. Oh kan, apa nih, appearance lagi, apa appearance? Ini kasih 45, easy lah. Search akan jadi kalau ini kan kalau beli pemain itu harus dari klub terus ke pemain juga kan. Nah ini makanya gue bikin cepet biar ada gampang guys. Oke, Kunigami. Ini low ya baterai gue. Oh, ini tetep gak ngaruh ternyata guys. Baiknya kita bikin 80, 90. Oke, Kunigami deal. Sorry, bentar ya, gua harus ngecas dulu. Oke, sudah ngecas. Oke, lanjut kita terakhir Ndiaye bagi right back. Sekarang untuk pemain-pemain Bastard Munchen, pemain-pemain ini gua akan beli secukupnya dulu ya. Contohnya kayak Isagi, Corona, lalu Yukimiya, ini tuh agennya siapa-siapa aja gue nggak tahu. Bastard Munchen-nya Oke, kita cari lagi, search player lagi dong, tentu saja. Germany, Bundesliga 2, timnya adalah Brunswick. Yoyori belum terlihat ya. Igaguri juga belum terlihat. Isagi Kyorechin saja yang kita beli. Kyorechin juga belum terlihat guys. Kimiya Kenyu Ranze Kurona. Raichi. Neru TP. Dan untuk ini ada 9 pemain ya. 9 pemain dari Blue Lock yang ikut masuk ke Bastard Munchen. Nah ini ada 3 cuma 8 ya. Tuh 3. Oh Gagamaru guys, Gagamaru belum ada. Oke kita akan search dulu Gagamaru. Gin Gagamaru. Oke. Ini untuk next episode bakal gue beli semua sembari gue main. Untuk squad kita akan ubah dulu formasinya. Kaiser ini Kunigami ya, sini Kaiser. Nah ini Ness, ini Ali, ini Wagner kita ganti pakai Grimm. Coba ini kita harus ganti pakai Eric Gessler. Terus ini kita pakai Ndiaye. Mansen kita pakai Manser dan Birkenstock sah. Itu saja Bachmann. Dan kita akan menjual semua pemain-pemain yang masuk ke list kita ya. Kita akan lihat. Ada training di dong lupa. Harusnya kita ini ya simulasi aja training day-nya. Ini caranya custom session bypass. Oke, funds ini mencikler. Oke kita langsung save aja mereka. Kita kasih gambar ini semua ya, apa namanya, megafon biar gampang. Oh ya tadi ada Newman. Sep ayak beli Newman dan ini juga Zurich. Kita sep aja dulu, kita sampai 45 menit. Cicik transfer over. Oke sep 2 juta apa nih Cicik. Aduh salah nih. Aduh salah pencet guys. Oke lah, itulah episode pertama dari Bastard Munchen. Yaitu Bastard Munchen adalah salah satu tim fiksi dari Blue Lock, anime Blue Lock, dan yang bermain di Liga Jerman. Kalian untuk standing kita masih Bastard itu. Bastard Munchen peringkat 8 ya, masih jauh. Ya ini masih belum main. Kita pertandingan pertama lawan Hertha Berlin. So nanti kita akan lihat weekly schedule-nya. Kalender ini bulan ini nggak ada, bulan depan mulai lawan Hertha Berlin, Leipzig, dan Werder Bremen. Ini Bremen kan ya. Nice. So Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau ada yang butuh siapa pemain yang baru akan gue transfer, silakan ini aja, karena gue akan mentransfer pemain-pemain yang sesuai yang ada di animenya dan ininya ya, apa namanya, anime dan komiknya. So jangan sungkan untuk komen. See you on the next video, episode 2 season pertama Bastard Munchen. Ciao.